kabar terbaru datang dari Bagus Kavi. Bagus Kavi masih malu-malu untuk mengakui kedekatannya dengan FC Utrecht. Bomber berusia 18 tahun ini dikabarkan akan bergabung dengan tim asal Belanda tersebut. Bagus Kavi sendiri telah berada di Utrecht sejak sepekan terakhir. Dia mendapatkan bantuan untuk merehabilitasi kondisi cederanya di sana. Kabar Bagus Kavi akan merapat ke FC Utrecht bermula dari unggahan di Instagram pribadinya. Sejumlah media massa dan warganet di Indonesia menangkap postingan tersebut sebagai sebuah isyarat bergabungnya sang pemain. Bagus Kavi hanya mengaku bahwa ia telah berlatih bersama Young Utrecht, tim usia muda dari FC Utrecht. Saat ini, tim itu berkompetisi di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Yang pasti, saya memang berlatih bareng dengan Young Utrecht, terang Bagus Kavi. Latihan bareng ini menunjukkan gelagat bahwa FC Utrecht tertarik untuk mendatangkan Bagus Kavi. Pemain dengan usia belasan tahun umumnya memang ditempa di tim junior lebih dulu, sebelum dipromosikan ke tim senior. Jangan lupa, buat yang suka sekali dengan sepak bola, bisa subscribe dan dapatkan informasi sepak bola terbaru setiap harinya dari kami.